ada Meriam. Ini ada sejarah singkat Kodam 4 di Benegoro. Makna pataka Kodam 4 di Benegoro, Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu. Ini guys, logo dari Kodam 4 di Benegoro. Ini foto-foto pimpinan komandan dari Kodam 4 Diponegoro. Ada Pakualam ke-8, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lalu ada Panglima Divisi 5, Kolonel Sudirman. Ini ada guys, pada saat masih kolonel. Ini sampai Panglima Divisi 2, Kolonel Gatot Subroto. Ada guys, fotonya guys. Ini masa TNI Jawa Tengah. Peta-peta dari Kodam 4 Diponegoro. Panglima dari Kodam 4 Diponegoro guys. Yang pertama Kolonel Gatot Subroto. Ini ada alat-alat operasi, peralatan perang operasi di timur-timur guys. Dan ini ada ruang G30 SPKI. Sini guys, foto-foto pahlawan revolusi. Ini sampai lantai 2 ya guys, menyelusuri Museum Mandala Bakti. Yang di sana di luar itu Tugu Muda dan Lawang Sewu. Ini ada meja dan kursi tamu yang digunakan oleh Letkol Kolonel Ahmad Yani saat menjabat Komandan Gerakan Banteng Nasional di Slawi, guys.
Ini ada sejarah-sejarah G30 SPKI. Ini saya sedang berada di ruangan G30 SPKI. Terdapat foto-foto pahlawan revolusi. Ini guys, lalu ada meja yang pernah digunakan oleh Kolonel Ahmad Yani. Ini guys. Ini ada seragam masa penjajahan tahun 42 sampai 45. Seperti ini guys. Ada meja bedah lapangan. Ini terbentuknya pakaian seragam TNI antara tahun 42 sampai 45. Dulu namanya BKR, TKR. Ini ada alat komunikasi radio dan telepon pada zaman dahulu, guys. Ini udah di luar, guys. Tadi habis jalan-jalan Museum Mandala Bakti. Ini ada Starbucks untuk ngopi-ngopi juga. Di sini banyak kuliner, tempat makan untuk nongkrong, kopi-kopi juga, guys. Indomaret juga ada. Ini di belakang Museum Perjuangan Mandala Bakti. Posisinya di belakang gedung ini, guys. Pintu masuknya sebelah sana. Untuk parkir mobil ada di belakang sini. Ini ada angkringan, wedangan, banyak, guys. Indomaret ada. Oke, demikian tadi jalan-jalan kita di Museum Perjuangan Mandala Bakti Kota Semarang, tepatnya di depan Tugu Muda atau di depan Lawang Sewu Semarang. Terima kasih. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.